Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sedang berada di workshop sablon Gading Kaos. Oke, saya akan perlihatkan aktivitas pagi hari ini. Ini terlihat tim kita Mas Hari sedang mempersiapkan kain untuk di sablon nanti. Di sini ada Mas Uli sedang melakukan pengepresan. Ini apa? Titi Komaria. Pengepresan kaos. Di sini ada Mas Dul. Tim kita Mas Aris sedang melakukan pengecekan work order untuk dikerjakan hari ini. Kita persiapkan untuk pekerjaan hari ini. Halo Mas Dul, gimana? Kain katingnya sudah siap? Ready. Oke. Ini nanti kita rencana mau beli bahan kain di toko kain. Nanti teman-teman silakan ikuti video kami. Kita akan coba share informasi tentang sablon dan bisnis. Oke, bagi teman-teman, hari ini kita akan belanja kain. Kita rencananya mau beli kain di sebuah toko supplier langganan kita. Bahan yang akan kita beli rencana nanti bahan jenis PE atau polyester warna putih. Karena memang pesanannya mintanya harga yang ekonomis, jadi kita sesuaikan dengan apa bahan yang digunakan. Oke teman-teman, kita siapkan armadanya dulu. Ini saya ngajak salah satu tim kita, Mas Rizal. Kita pakai armada yang biasa kita pakai untuk ambil bahan. Muatan cukup banyak, bensinnya cukup irit. Mobil ceri kareta. Oke. Oke teman-teman, ini kita udah cek kainnya yang akan kita beli. Kita akan ambil kain jenis PE atau polyester. Kita akan ambil sekitar 42 kg. 1 kilo itu kurang lebih 1 roll kurang lebih berisi 25 kilo. Jadi kita kurang lebih ambil 1 roll lebih 17 kilo kurang lebih. Oke, sambil menunggu masnya ngambilin kainnya, kita lihat-lihat dulu apa jenis-jenis kain di sini. Ini saya sedang berada di kain-kain untuk jenis katun. Biasanya kalau di toko sablon kita bisa milih warna yang dikendaki atau ketebalan yang dikendaki, misalkan ketebalan 30S, 24S dan sebagainya. Tiap ketebalan biasanya harganya beda. Ini stoknya cukup banyak, kita bisa beli ecer atau roll. Kalau kain katun kita bisa nyari yang jenis 20S atau 24S. Untuk 20S biasanya lebih tebal, 24S sedikit lebih tipis, dan 13S tipis. Ini saya lihat bahannya cukup bagus ya. Kita timbang dulu kainnya teman-teman. Masnya sedang menyiapkan kain yang mau kita beli. Sakit ya, Rang? Ini roll yang pertama, ini tambahannya. Punjulnya berapa, Mas? 11. Roll pertama 25. 25 untuk mampir, Pak. Oke. Satu roll lebih 17 kilo. Oke, sesuai perhitungan. Alhamdulillah.
alhamdulillah teman-teman, kita udah dapat kainnya 42 kg kain jenis polyester warna putih. Kita akan lanjutkan ke tim kita, tim cutting.